Pengacara popular Neelofa memutuskan untuk bersara daripada membuat ramalan juara anugerah juara lagu tahun ini. Berkongsi pendiriannya di Twitter, isteri kepada pendakwa popular Haris Ismail, bagaimanapun secara berseluruh, bertanyakan semula ramalan orang ramai untuk anugerah tersebut. Tahun ini pencen, apa ramalan korang? Tulisnya menjawab ciapan netizen terdahulu yang menunggu ramalan Neelofa. Saban tahun, Neelofa menjadi individu yang membuat ramalan AJL paling tepat menerusi ciapannya di Twitter. Buktinya, sejak AJL 2016, Neelofa berjaya meramalkan gelaran juara yang menjadi milik lelaki teragung Dayang Nur Faizah dan jampi Hail Usaini pada tahun berikutnya. Kemudian, ramalan Neelofa sekali lagi benar apabila lagu haram Hail Husaini dan Dayang Nur Faizah serta Sumpah Naim Daniel tepat mengena sasaran. Namun, ramalan Neelofa tahun lalu yang menyasarkan Semalam Aina Abdul sebagai juara meleset apabila pertandingan itu dijuarai oleh lagu Gila, Kakak Azraf, Noki dan Loka B.